Halo semuanya, welcome back to my channel. Dan di video kali ini saya akan mereview Happy Meal set lawas di tahun 1987, yaitu Muppet Babies. Ya, dimana untuk Muppet Babies ini merupakan seri sequel dari Jim Henson. Dan langsung saja kita review sama-sama. Yang pertama yaitu di sini ada si Kermit. Ya, dimana untuk Kermit versi bayinya ini atau Kermit Baby seperti ini ya, untuk tapak mainannya di Happy Meal set Muppet Babies. Ya, si Kermit menaiki sebuah skateboard mini, dan untuk bahan karakter ini rubber ya, atau karet gitu, sedangkan untuk bagian skateboardnya itu plastik ya, mainan-mainan zaman dulu lah istilahnya ya. Terus di bagian bawah terdapat markingnya mengenai mainan ini, dan untuk gimmicknya cukup simpel, dimana kita cukup dorongkan saja dan si Kermit ini bakal berjalan ke depan. Ya, layaknya mobil-mobilan gitulah. Dan okay, seperti itu aja untuk si Baby Kermit ini. Dan kita lanjut untuk review yang selanjutnya. Di sini ada Baby Fuzzy Bear. Ya, dimana si Fuzzy ini menaiki sebuah mainan kuda-kudaan gitu yang ada rodanya pastinya. Dan untuk bahannya sama seperti si Baby Kermit ya, untuk bahannya kayak mainan-mainan lawas gitu ya. Tapi untuk karakternya saya suka. Jadi si karakternya ini dia berbahan rubber atau karet gitulah, kayak figur-figur yang cukup mahal gitu. Dan untuk gimmicknya cukup simpel, kalian tinggal dorongkan saja ke depan dan si Fuzzy ini bakal berjalan guys. Ya, kayak gini untuk gimmick ya. Dan seperti itu aja untuk si Baby Fuzzy Bear ini. Kita lanjut untuk yang berikutnya. Di sini ada si Baby Gonzo. Ya, dimana seperti ini untuk tampak mainannya, dia sedang menaiki sepeda roda 3 ya guys ya. Terus untuk di bagian ban belakang itu karet, sedangkan yang depan itu mengikuti bahan untuk bodi dari si sepeda itu sendiri, yaitu berbahan plastik. Dan untuk selebihnya dia kayak mainan lawas ya guys ya. Dan untuk gimmicknya cukup simpel, seperti si Fuzzy dan juga si Kermit, cukup digerakkan aja atau didorongkan ke depan dan dia bakal berjalan kayak gini. Yap, seperti itu aja untuk si Baby Gonzo ini, dimana ya untuk overall set Muppet Babies ini lebih diperuntukkan untuk anak-anak di bawah umur 3 tahun ya guys ya. Nah, di mainan terakhir di sini ada Baby Piggy ya, dimana ini ada cikal bakal menjadi Mrs. Piggy di film The Muppets. Ya, untuk yang Muppets Baby kira-kira seperti ini, dimana dia menaiki sebuah mobil-mobilan yang bisa dibilang yang berwarna pink dengan ada aksen kuning di bagian lampu dan juga bumper depan itu yang aksesoris buat sirkulasi keluar dari sebuah mesin. Dan yep, untuk gimmicknya pun sama seperti mainan yang sebelumnya, yaitu si Kermit, Gonzo dan juga si Fuzzy, dimana untuk set ini diperuntukkan bagi anak-anak yang di bawah umur 3 tahun ya guys ya. Jadi untuk gimmicknya cukup simple ya, layaknya mobil-mobilan aja guys. Nah, kira-kira seperti ini jika karakter Muppet Babies dipindahkan ke salah satu kendaraan teman-temannya kayak gini. Yap, seperti itu aja untuk review dari Happy Meal The Muppet Babies di tahun 1987. Dan thanks banget untuk kalian yang sudah stay di channel ini atau sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like videonya, share, komen, serta bagi belum subscribe, subscribe juga ya. See you next video. Dadah!